Acara ini disponsori oleh Om Namah Siwaya. Om Namah Siwaya. Santo. Om Namah Siwaya. Jagre upawasa lan modo obra kembar giang rikala siwaratri setata jaga mana parilaksana sane suci bina kedasa hidup rengku. Seksama
Otaknya setep-setepan. Mau kita ngelah tunangan, tepuk timpal-timpal melalui ngajak tunangan. Kingkin Johnny Bon muda yo apa ngelah. Otaknya setep-setepan. Otaknya setep-setepan. Disubah deh, disubah kalahin tunangan. Momonya ngajak timpal-timpal di pos kamling. Mula kewah jadi manusia, mula kewah jadi manusia. Ngelah kini nageh gitu, ngelah kini nageh gitu. Disubone telah moga diajak mekejar. Otaknya subuh stres, otaknya subuh stres. Disubah nih, disubah kalahin tunangan. Mamunya ngajak timpal-timpal di pos kamling. Kita bersetres, otaknya subah setres. Disubah nih, disubah kalahin tunangan. Mamunya ngajak timpal-timpal di pos kamling. Kita oke, baby, game Om Swastiastu, pamiar sebalik TV. Misalkan malam hari ini ngerok dan juga agak-agak teriak dikit, jangan salahkan saya. Karena bintang tamu kita yang sangat spesial, Trisna ST. Boleh sekali lagi suaranya dan juga teriakannya. Selain ada Trisna ST, sudah ada juga si cantik Nan Ayu. Sudah ada Ayu Saraswati. Semeton Bali yang ada di rumah yang saat ini pengen di rock and roll. Tapi ada juga melo-melonya, kenapa? Jangan lupa malam hari ini harus nonton Bali TV sama Tre Artis Bali. Setuju gak? Setuju. Tapi yang jelas, yang di rumah tadi sudah loncat-loncat kegirangan. Mudah-mudahan gak sampai jantungan ya. Karena nanti masih ada beberapa hiburan-hiburan dan juga nyanyian-nyanyian yang akan mereka bawakan. Tapi sebelumnya, saya akan sapa dumun semeton Bali ada di rumah. Ye. Om Swastiastu, Raja Wongi semeton Bali, senang sekali malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan senang, sehat, bugar. Karena ketemu lagi dengan saya Bagus Usiana di hari Minggu ini dalam acara Bincang Bareng Artis Samatre Artis Bali. Acara di mana Anda bisa mengetahui perkembangan terkini insan seni di Bali. Dan malam hari ini, seperti yang sudah Anda saksikan bersama, sudah menghadirkan dua cewek-cewek cantik
yang kebetulan malam hari ini pakai hitam-hitam ya. Memang janjian gitu? Iya, janjian. Kok gak ngasih tahu saya? Kenapa? Iya, soalnya kan kita cewek-cewek, emang kamu cewek? Sini-sini, geser dikit. Jangan gitu dong, itu kan beda lagi. Iya, soalnya bisikannya dong. Kamu cewek? Kamu cewek? Enggak. Cewek? Kadang-kadang. Akhirnya terbongkar juga. Jangan gitu dong. Terkuat juga di sini. Ya? Tapi kita berikan tepuk tangan untuk bintang tamu kita. Lama sekali. Ini terakhir ketemu kalian berdua kapan sih? Kira-kira 5 tahun lalu. jangan lima, gitu dong. 5 hari yang lalu. Serius, 5 hari yang lalu ya. Tapi ya, kalau misalkan Krishna. Mereka berdua memang selalu eye-catching, terus selalu kompak terus juga ya. Sering manggung bareng atau gimana? Iya, sering manggung bareng kita mbok ya. di taman kanak-kanak. Tapi kayaknya memang sudah akrab banget. Dipeken Badung. Atau memang karena seangkatan mungkin ya. Iya, maaf ya. Saya angkatan bujangga baru, dia 66. Oh gitu. Enggak, dia lebih senior loh. Lebih senior, kelihatan kok dari wajahnya. Kelihatan. Pulang. Jumlah ini garis-garisnya lebih banyak. Jangan. Tapi yang jelas sebetulan Bali yang ada di rumah saat ini juga pasti sudah kangen banget pengen melihat bagaimana Trisna STE, bagaimana juga perform dari Ayu Saraswati. Nah malam hari Niki, sebetulan Bali bisa langsung berkencan dan juga ngobrol langsung. Nanti silakan bisa telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Jangan lupa passwordnya, bincang bareng artis langsung dijawab Napi. Oke, dan malam hari ini saya tidak hanya sendiri. Selain ada bintang tamu kita, sudah ada semeton dari paguyuban penggemar Gending Bali. Tapi selain ada PPGB, sudah ada semeton pencintanya Trisna juga ya. Di belakang. Waduh, tadi bawa itu si baby dibawa juga si ya. Si Keiko. Keiko, mana Keikonya, mana? Keiko lovers. Ya. Boleh kita berikan tepuk tangan. Di depan juga sudah ada Ayu Saraswati lovers, sudah datang ya. Thank you. Ya, terima semuanya. Kasih sudah datang. Mungkin semeton Bali yang saat ini pengen nonton bagaimana kehebohan mereka karena mereka di sini akan bergoyang. Nah, goyangnya goyang apa? Nanti kita akan saksikan bersama. Goyang ya. Tadi kan katanya bilang, nanti saya ada sesuatu yang beda loh berdua. Jangan ini loh ya. Jangan bohong-bohongin loh, jangan peres sama semeton Bali. Kita kembali setelah yang satu ini tetap dalam acara bincang bareng artis sama artis Bali. Ini hostnya minta diganti kayaknya ya. Niki, kopi ABC bubuk Bali. Malah pisan, mana kit yang nyicipin kopi Niki. Kopi rasane mantap, majanten pisan. Rasa khas kopi Bali, siup-siup jalan. Oyot-oyot jalan, ane paling mantap kopi ABC bubuk Bali. Niki, kopi ABC bubuk Bali. Malah pisan, mana kit yang nyicipin kopi Niki. Kopi rasane mantap, majanten pisan. Rasa khas kopi Bali, siup-siup jalan. Oyot-oyot jalan, ane paling mantap kopi ABC bubuk Bali. Iya tuh lagu ini boleh nyanyi bareng ya. Iya. Lagu ini kisah sedih beberapa puluh tahun silam. Jangan sampai ada wanita yang mengalami nasib seperti lagu ini ya. Jika empat pipine ulian laksanan stato
bilang memadu gangguan kita dewepa. Terima kasih PPKB, I love you. Apa kena deh subatute satya ngayahin bali angsak sasak rasa yang fitnyang sata dingin pragat merebat tuara ada sayang berlini pragat seabad aneka sama-sama yuk. Manis tutur beline nugas luar biasa. Lagu ini eksis pada 20 tahun lalu ya. Lama sekali, terima kasih. Masih ingat. Juga yang di rumah masuk semua masih ingat lagu lawas ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ayu Saraswati. Itu kalau misalkan tadi dengerin curhatan dari seorang Ayu Saraswati. 20 tahun berkarya di Belantika Musik Bali sampai saat ini masih tetap eksis. Bukan hanya Mbok Ayu aja, tapi Mbok Trisna juga seperti itu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong,
total sudah terjun di Belantika Musik Bali? Kalau Mbok Tresna sendiri sudah berapa tahun nih, Mbok? Saya sendiri 2002, sebelumnya kan sinetron dulu. Aha, 2004 aha. Mulai nyanyi, berarti 14 tahun. 14 tahun ya? Iya, berarti okay. Kan tua Andi ya, Bang? Bukan saya ngomong loh, Mbok ya. Lebih tuaan Mbok Ayu. Mungkin. Cupit ya? Artinya berkarya. Cupit ya? Berkarya lah, sayang. Tapi kalau misalkan Mbok Ayu sendiri dari usia berapa sih sudah nyanyi? Mbok Ayu? Kalau Mbok Ayu dari SMA. SMA ya, tamat SMA itu tahun 96. Mulai nyanyinya di tahun 97. Tapi sampai sekarang berarti sudah hampir 21 tahun ya. Benar gak sih? 21 tahun loh, kita berikan tepuk tangan untuk seorang Ayu Saraswati. Terima kasih. Rahasia, kalau misalkan dibilang eksistensi, kalau misalkan kalian berdua sampai saat ini, seberapapun ada penyanyi baru yang muncul, Trisna STE, Ayu Saraswati tetap masih dibilang eksistensinya terjaga gitu ya. Rahasianya apa sih sebenarnya? Karena mempertahankan sekian belas tahun atau sekian puluhan tahun itu gak gampang. Apalagi dengan metamorfose dari kecintaan dan juga genre dari lagu-lagu setiap tahun kan berubah-ubah gitu. Kalau Mbok Trisna sendiri, rahasianya napi Niki? Kalau saya sendiri di endorse kali ya sama dokter ya. Tetap ya Bo ya, maunya endorse ya. Tenang, tenang, nanti tinggal datang ke klinik nanti ya, gampang. Susah nih ngomong sama Pak Dokter ini. Ya kalau saya sendiri kan saya ngerasa sih punya karakter sendiri-sendiri kita ya. Jadi gak mesti harus ngikutin apa kita merasa takut atau tersaingin dengan pendatang baru. Mereka adalah generasi muda kita, jadi kita harus support. Semakin mereka semakin banyak itu semakin beragam lagu-lagu Bali. Mengindahkan dan mencintai lagu Bali untuk generasi-generasi muda kita ya. Gak merasa takut tersaingi berarti ya? Gak pernah merasa takut berarti tersaingin. Tetap dengan alurnya saja, dengan ciri khasnya saja pasti ya. Akan tetap eksis gitu. Iya. Berarti rock and roll terus dong ya? Rock and roll terus. Yeay! Kalau Mbak Ayu sendiri nih kan terkenal dengan lagu-lagu melonya. Dengan suara-suara melengking tingginya. Untung aja saya gak sakit telinga lo ya. Kamu minum kopi dulu deh. Iya, minum-minum kopi. Tapi ini favorit loh ya. Iya, bro. Kalau misalkan Mbak Ayu berbicara masalah kopi, aku punya rahasianya. Nanti aku bagi-bagi ya. Oke deh. Kopi dulu. Ini kan jatahnya Mbak Ayu. Saya sudah ada loh. Nih. Gak apa-apa, kamu ambil aja. Nih. Ntar Mbak Ayu nambah di belakang. Itu kenapa tuh sebelah tuh? Kiap-kiap, mata kiap. Itu kenapa, Mo? Iya, ini tadi Mbak Ayu ngecek di ini agar sing mecelep bunyi. Tapi kalau misalkan berbicara masalah ngantuk, nah bagus punya solusinya nih. Apaan? Yang di depan sana. Apa coba deh diminum dulu deh, diminum kita minum bareng-bareng kopi. Yuk. Ngopi dulu, ngopi dulu. Sudah pernah dengar kopi ABC Bali belum? Tentu dong, kan minumnya tiap hari. Waduh serius? Iya serius. Ya kalau misalkan kita berbicara masalah kopi, pasti semua tuan Bali yang ada di rumah juga akan selalu ingat dengan kopi Bali. Nah kalau misalkan kita ingat dengan kopi, sambil minum aja gak apa-apa nanti langsung melek. Gigisannya mencelep buyungnya. Tapi kalau misalkan kita berbicara masalah kopi, pasti akan selalu ingat dengan kopi ABC. Dan sekarang kopi ABC sudah ada kopi ABC Bali. Wah tepuk tangan dong. Di rumah pasti sudah sedia semuanya ya. Kalau saya sih setiap hari harus minum kopi satu. Karena besar banget manfaatnya untuk kesehatan juga. Selain menambah energi, kita juga bisa memperbaiki mood. Yuk diminum dulu yuk, boleh? Diminum lagi sekali, oke. Wow, pelan-pelan dong. Itu kayaknya dendam banget ya. Yuk diminum yuk. Jangan dendam sama presenternya dong ya. Tapi kalau misalkan mau menikmati kopi ABC Bali ini, kita harus menikmati mantapnya kopi ABC Bali, kopi bubuk murni dengan 100% kopi mantap dan isinya jauh lebih banyak. Waduh, pernah gak pernah kan? Pernah ngebandingin kan? Kalau isinya kopi ABC Bali ini jauh lebih banyak. Dan nikmati 100% kopi mantap sekarang juga hanya ada pada kopi ABC Bali. Setuju semuanya? Nah, manfaat yang lain adalah selain familiar banget di masyarakat Bali, kopi ABC Bali ini tidak meninggalkan ciri khas kopi Bali nih, Mbok. Lihat aja kemasannya. Kemasannya ini sudah ada yang berciri khas Bali banget, selalu dengan packing transparannya dan dihiasi oleh warna kuning. Wow, cucok kan? Ini khasnya kopi ABC Bali. Coba dilihat dulu, Mbak. Mungkin yang ya.
Iya, ya benar banget cucok, pinter ya. Iya. Rambut? Iya kuning-kuning ya Mbok ya. Kayaknya rambutnya Mbok Trista. Jangan, beda. Tapi yang paling mantap adalah rasanya yang mantap dan isinya jauh lebih banyak. Dan yang terpenting harganya sangat terjangkau. Tepuk tangan dulu untuk kopi ABC Bali. Yang dibuat dari biji kopi terbaik dengan rasa khas kopi Bali. Setuju semuanya ya? Oke, jadi itu rasanya supaya tetap energik, supaya tetap semangat harus ngopi. Tapi pada suka ngopi kan? Suka dong, kan suka, kita ya? Bisa ngopi ya Mbak Tisna ya. Ngopi di mana? Ngopi bareng. Kopi bareng di ya, di rumah aja. Kopi A? Hah? Saya kopi A. Kopi saya apa kopi itu? B. Saya kopi C. Iya, jadinya kalau kita digabung menjadi... A. B, C. Pinter ya. Ini kita gak ini loh, kita gak latihan loh ya. Brilliant berarti ya. Tadi nanya apa belum dijawab. Yang jelas nilaiku A dong. Aku C tetap. Cukup. Bukan, cacing. Aku bebek. Oh, jadi saya tahu kalau misalkan pengen tetap eksis di Belantika Musik Bali harus julid seperti mereka. Apalagi yang ini. Ini kecil-kecil cabai rawit loh ya. Tapi Mbak Ayu mungkin sebutan Bali yang ada di rumah juga sampai saat ini nama Ayu Saraswati tetap berkibar kita bisa bilang gitu ya. Rahasianya kalau Mbak Trisna kan tadi bilang tetap pada jalurnya aja. Dengan jangan meninggalkan ciri khasnya pasti akan tetap dikenal. Kalau Ayu Saraswati sendiri gimana Niki? Kalau Mbak Ayu sendiri sebenarnya lebih kepada teman. Lebih kepada teman, lebih kepada masyarakat yang mengingat. Karena begini, kalau untuk ciri khas sendiri memang sih orang bilang suaranya Mbak Ayu melengking. Cuman adik-adik sekarang... penyanyi pendatang baru sekarang juga banyak yang punya suara tinggi. Dan dengan adanya teman-teman adik-adik kita yang mau eksis di dunia lagu Bali itu merupakan satu kebanggaan sendiri kan buat kita ya. Istilahnya kakak-kakaknya ntar lagi mungkin jadi emak-emak atau jadi nenek, ntar lagi mau pensiun. Jadi kita gak khawatir ada generasi muda yang bakal ngewarisin lagu Bali. Jadi kadang-kadang pakai bahasa Bali itu anak-anak tuh pakai acara gengsi kan. Jadi bahasanya ya... agak-agak meninggalkan bahasa Bali lah, bahasanya ya bahasa kekinian, ya pakai English-English, boleh. Bahasa Inggris justru kita harus menguasai bila perlu sampai sok Mandarin juga. Cuman bangga banget kalau anak-anak sekarang itu mau mencintai bahasa Bali. Jadi mencintai lagu Bali. Terus kalau Mbak Ayu sendiri, tepuk tangannya agak kenceng dikit boleh. Patut warna tuh ini ya senyum-senyum. Patut warna udah ngopi dua kali tadi saya ngelihat di situ ngopi di depan ngopi ABC juga. Benar-benar. Iya, kalau Mbak Ayu sendiri lebih kepada teman. Jadi kepada masyarakat yang Astungkare sampai sekarang masih ingat terus tapi juga enggak lepas dari Bali TV dong. Oke, dan mudah-mudahan tetap sampai saat ini eksistensinya mudah-mudahan tetap selalu eksis dan terdepan dan juga teratas. Kayak itu ya. Kayak tergantung Bali TV dong. Iya, kok gitu? Iya. Iya, tergantung ininya ya. Diundang terus ya, off air ataupun juga on airnya ya. Iya, tergantung Mbak Dewi Suarini tuh. Tapi kalau misalkan berbicara masalah eksistensi dengan ciri khas masing-masing, mungkin kalian ngerasa gak mungkin akan ada tersaingi gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang melihat generasi baru dengan ciri khasnya mereka sendiri, apalagi tadi sedikit menyinggung tentang kecintaan terhadap budaya Bali itu sendiri, salah gak sih mereka mencampur adukan berbagai macam bahasa di dalam satu buah karya? Atau mungkin yang kita bisa bilang hampir gak semuanya bahasa Bali gitu Mbak Ayu. Sah-sah aja gak sih? Iya, kalau Mbak Ayu sendiri menanggapi itu sah-sah saja. Jadi kalau anak-anak muda sekarang dia nyanyi Bali terus dikombinasi pakai bahasa Indonesia. Bagi Mbak Ayu sah-sah aja. Jika memang mereka merasa senang dengan bernyanyi seperti itu dan masyarakat bisa juga menerima dengan apa? Senang easy juga ya, easy gitu listening ya? Gitu ya. Jadi buat Mbak Ayu gak masalah selama itu bahasanya mendidik. Oke, nah, jadi gak ada masalah. Kita gak, ya? Gak masalah kalau Mbak Ayu sendiri, yang penting mendidik. Jadi di dalam lagu itu ada satu hal yang bersifat mengedukasi. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk dua bintang tamu kita. Tetapi selain mereka berdua yang memiliki kesamaan sebagai seorang penyanyi yang sudah dikatakan senior aka tua... maksudnya senior saja, mereka berdua memiliki ciri yang sama yaitu memiliki sebuah profesi yang sangat padat, merayap dan juga ngesot.
hantu dong. Mereka kita bisa mereka bisa dibilang seorang business woman yang wow. Di balik kepadatan jadwal kerja mereka, mereka bisa menyempatkan untuk menghibur semutan Bali yang ada di rumah. Seperti apa sih eksistensi mereka di bidang pekerjaannya mereka saat ini masing-masing? Nanti akan dijawab. Kita akan segera dengarkan dulu mau Trisna nyanyi untuk semutan Bali yang ada di rumah Niki. Yeah. Satu di manggil. Jalan. Satu? Satu di jalan. Satu di jalan. Di jalan ya. Langsung saja ini dia Trisna STE. Yo, PPGP. Woo. PPGB semangat semuanya, Bali TV semeton Bali TV semua. Cara cari kewah hali koginan, ijazah sekolah boye dari ukuran. Kini ditutusin pesan ada lowongan, anto merana yang ngancan riuna ada pengangguran. Dingalen jem ditu di perempatan jalan, cerik-cerik keliu dah digelandangan. Sedok nata lima awainan, maba juga kill tu sentain meganti bulan-bulanan. PPGB, oh, Niki satu di jalan, kuping ngancan ngewayahan, hidup ngancan mewahan, nyen ke ane jadi filan koran liu berita kejahatan, ngemati yang ngemaling lan pemerkosaan, obat terlarang kanti kasus korupsi gede-gedean. Ajen bareng-bareng serta tengah manekang, pipi seserak pusing ngidang maulahan. Wong cilik konyak mecek belengan, tak ketegenan maka de cara cacing kepanasan. Niki satu di jalan, kuping ngancan ngewayahan, hidup ngancan ngewahan, menyekian di jamin kau melihat. Gede-gede! Tapi seserem pusing dan meulahan. Wong cilik konyang mecek melengan. Badan tegenan maka dia cari cacing kepanasan. Niki satu di jalan, kuping ngancan ngewayahan, hidup mengancan mewahan, menyangka aneh jadi. Bubuk Bali malah pisan
mana tit yang nyicipin kopi niki. Kopi oh, rasane mantap mejanten pisan. Rasa khas kopi Bali, siup-siup jan, oyot-oyot jan. Ane paling mantap kopi ABC bubuk Bali. Artis Bali pada malam hari ini, Ki, dan tentunya masih bersama bintang tamu kita yang spesial, membahana, cetar, energik, dan inovatif. Tenang, nanti ditraktir kopi. Yeay, kopi ABC Bali. Sudah ada Trisna ST dan juga sudah ada Ayu Saraswati. Sempetan Bali ada di rumah yang sudah udah gak sabar nih, pengen langsung berkencan. Kencan loh ya. Kencan loh, kapan terakhir kencan? Kan sama kamu. Oh ya benar-benar. Ya pengen langsung ngobrol. Ngobrol aja deh jangan kencan ya. Silakan bisa telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Jangan lupa passwordnya bincang bareng artis. Langsung dijawab, ya Samatre artis Balila. Oke, menjawab dan juga melanjutkan pertanyaan saya yang tadi bukan masalah kencan. Jangan sensitif ya. Berbicara masalah karir, selain kita bisa bilang dunia musik juga sebagai sebuah mata pencarian, bukan mata pencarian ya, mungkin sesuatu yang diutamakan, tapi kita kenal juga seorang Ayu Saraswati dan juga Trisna STE sibuk menjadi businesswoman. Kesibukannya sekarang seperti apa sih? Nanti dijawab dulu. Sudah ada Sematon Bali yang gabungan. Silakan Mbak Ayu disapa dumun Sematon Bali yang sudah gabungan Niki. Swastiastu, bincang bareng artis. Swastiastu ya sama tri artis Bali lah. Sarang sira Niki. Yang Ariska Yulianto. Ariska di Buleleng sana Balutarang. Gih, durus Ariska. Nggih, yang di Lombok makin Mbak Ayu. Oh, membantu saudara-saudara kita di situ? Kakak saudara kakak tiang di. Oh, ada kakak di situ nggih. Heeh. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Terus Ariska. Nggih, punapi gatre Mbak Ayu niki. Sehat-sehat Ariska juga sehat-sehat di situ. Nggih sehat niki sehat. Nggih asung karep. Nggih terakhir niki mau ayu singlenya lagunya niki udah berapa single apakah ada duet cowoknya niki mau ayu nggih. Iya. Nggih suksma Rizka kalau untuk single yang terbaru segera akan digarap. Mohon doanya tapi yang terbaru terakhir tadi ini ke Siwaratri. Jadi Mbak Ayu memang spesial buat itu Siwaratri dan yang terbaru sedang digarap di DRT. Dan lagu duet juga rencananya ada cuman lagunya Eka yang duluan keluar baru Mbak Ayu. Oke, enten nggih. Ini untuk Mbak Trisna STE niki. Mbak Trisna napi? Pun napi gatre. Mbak Trisna kesete. Mbak Trisna lagi sate. Mbak, untung gak isi? Dagang sate. Enggak. P-nya belakangnya coba. Nggih, penapi ngampun meduai albumnya niki Mbak Trisna nih. Album tiang sampun papat meduai album. Album yang foto. Yang terbaru enten, terbaru yang terbaru. Yang terbaru. Oh, yang terbaru masih di clipping-clipping. Biar rampung. Nggih, sabar numun. Nggih, pokoknya jang kasih support dan doa lumogi satu lagu pembali macam-macam. Sukses niki Beli Ariska. Salam untuk teman-teman sana di Lombok, mudah-mudahan saudara kita yang ada di Lombok juga dalam keadaan berbahagia. Ya, biar pulih kembali ya. Sudah terobati untuk masa-masa traumanya di sana. Ya, salam untuk semeton yang ada di Lombok. Kita berikan tepuk tangan untuk Beli Ariska Yulianto. Trisna Ste tadi katanya ya. Kalau Trisna misalkan, lagi sate. Kalau bisa ditambahin P belakangnya apa dong? Setel. Cocok aja lagu buset. Aduh, ini stres, ini setel. Panen dotak nih ya. Otak, jangan gitu dong. Stres, step, padah. Sana di belakang, aduh. Mana di belakang pokoknya. Daya, bercanda tapi, ya. Tapi kalau misalkan memang keseharian, kalian kan memang sibuk banget ya. Maksudnya gak fokus juga di nyanyi. Nyanyi juga mungkin bisa dibilang sebagai selingan segala macam. Tapi kalau misalkan sebagai seorang bisnis, saat ini gimana sih Mbak Ayu?
Mbak Ayu dulu deh. Kita tahu kan yang sekarang lagi di sini, entar terbang ke sini, entar lagi ngojok di ini, ngojok di itu gimana? Oke. Okay, memang sedang menikmati itu atau gimana? Iya, memang begini ya, Ci. Kalau dulu memang Mbak Ayu concern banget bekerja juga. Sampai sekarang ini sih masih concern juga. Cuman kalau dulu itu belum bisa pergi kemana-mana karena masih studi ya, masih ngambil S2-nya juga. Kemudian kalau sekarang lebih bisa pergi, tapi itu pun setahun sekali. Kayak kemarin kita jalan-jalan lah ceritanya, Cus. Evel, I'm in love ya. Iya, Evel, I'm in love. Tapi kalau untuk urusan Evel, I'm in love itu ceritanya ada satu bisnis kecantikan lah yang Mbak Ayu ketih hingga membawa pergi ke situ. Terus kalau pekerjaan sendiri Mbak Ayu masih eksis bertugas di Krishna, jadi boleh dibilang waktunya agak penuh padat, padat, sana, ya? Padat banget di situ. Jadi karena semakin berkembang perusahaan sudah sangat besar menjadi 30 perusahaan, jadi itu membutuhkan energi yang cukup. Kita membuat kita harus konsentrasi. Tapi mudah-mudahan energi yang keluar banyak jangan sampai melupakan nyanyinya. Oh enggak tetap, bakal. Tapi tetap eksis nyanyi ya. Nyanyi itu tetap. Pokoknya okay. Nyanyi itu tetap ada di hati. Pokoknya kalau lagi stres kalau enggak dikasih nyanyi itu tambah stres. Kalau udah kasih nyanyi langsung lega. Kalau mau Trisna sendiri gimana mau Trisna? Kalau Tiang sendiri yang ke step ya. Step. Jangan, itu mah mau Trisna terus gitu loh. Dia kan stres. Curiga marah loh dia loh. Total. Oke, okay, kalau saya sendiri sih atur-atur waktu ya. Karena sekarang Astu Nggare, tourism lagi rame-ramenya high season. Jadi Tiang berkecimpung di pariwisata. Dunia pariwisata. Ya. Lumayan untuk bisnis saya. Kemudian ada juga selain di bisnis tourism ini, saya ada juga di reflexology dan penyewaan kostum juga. Ya. Jadi step, ya. Jadi semuanya, setiap hari itu pasti ada aja rezeki yang masuk. Astungkareng ya, Dumogi semuanya juga berkelimpahan rezeki. Astungkareng bisa menabung setiap hari. Untuk dibelikan kopi ABC. Tapi berbicara masalah pariwisata, kayaknya Mbak Ayu ada kenangan tersendiri dengan Nusa Lembongan. Boleh dinyanyiin dulu Mbak Ayu? Asik. Nyanyi ya. Lembongan ya, nyanyi gak? Nyanyi boleh dong, ya. Nyanyi ya. Lembongan boleh. Menjadi salah satu destinasi wisata juga ya. Ya Ayu mantap. Saraswati, Lembongan. Asik. Yang bisa boleh bareng ya. Ya agak kencang-kencang dikit ya. Ciptaannya beli gengsi deh.
Kusing tawang tiang muda bisa sangat teman ken beli sing tawang kusing tawang ane tawang tiang jani terus nanti yang tepuk tangan dulu, karena satu jam itu rasanya sebentar, tapi ini waktunya kita pamit undur diri. Tapi sebelum berpisah Niki, terima kasih untuk kedua bintang tamu kita di sela-sela kesibukannya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Mudah-mudahan kedepannya juga semakin sukses, semakin ajeg, dan juga memberikan bisa menjadi inspirasi untuk semua masyarakat Bali. Setuju semuanya Niki? Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kedua bintang tamu kita. Dan Semeton Bali, jangan lupa saksikan terus Samatra Artis Bali setiap hari Minggu jam 8 malam hanya di Bali TV. Jauhi narkoba dan ngiring lestariang seni Bali ini. Om Santi, Santi, Santi. Om penampilan terakhir, Trisna STE. Wuh, lipstick. Hey. PPGB, berdiri semuanya. Petangnya canggih, tiang berdiri, mengenang beli, aneh sayangin tiang, janji melalui. Ajak dewek tiang, super sing sabar, tiang menyentosan. Enggalen kekebeli, enggalen jemput tiang. Tiang super siaga, mempayas cekek hati. Balipstik tebal, apang beli, meti penuh
mau kebaya, enggak lain sekebeli, enggak lain jemput dia. Melipstik tebal, abang beli begitu lima. Mengapa ya seksi, abang beli mabuk kebaya. Tiang super siaga, mepayas jika ganti. Oh oh oh. Nyayangnya pusing kepala sang kan tiri wakasan macam kisah dia ira gejak kado asah asih asuh ira ge metunangan enggak leng tekebeli enggak leng jemput dia tiang sudah siaga mau payas juga gati. Melipstik tebal, abang beli begitu lima. Apa ya seksi, abang beli mabuk kebaya. Enggak leng tak kebeli, enggak leng jemput dia. Melipstik tebal, abang beli begitu lima. Apa ya seksi, abang beli mabuk kebaya. Tiang sube siaga, mepayas jege gati. Oh oh oh. Suksema Samatra artis Bali. Acara ini disponsori oleh